Saudara Chandra dari Bogor. Konflik Israel dan Palestina tak kunjung reda. Menurut Pak Alwi, apakah salah satu negara tersebut akan hangus di masa mendatang? Saya meramalkan bahwa tidak ada yang akan hangus. Tetapi saya meramalkan pada suatu waktu akan timbul pemikiran-pemikiran jernih dari kedua belah pihak untuk hidup berdampingan secara damai. Sebenarnya PBB sendiri telah menyetujui adanya dua negara yang berdampingan secara baik. Nah, ini yang kita upayakan sehingga nantinya kawasan Timur Tengah akan damai dan tidak perlu ada konflik-konflik yang berdarah. Dan tentu saja kita menghimbau Israel untuk lebih bijaksana di dalam menerima usul-usul perdamaian yang pernah diusulkan oleh PBB untuk kembali ke garis demarkasi tahun 1967 yang sampai saat ini Israel masih tidak mau menuruti resolusi 242 PBB. Semoga ada pemerintahan Israel yang bijaksana dan mau mengikuti keputusan komunitas internasional untuk duduk berdamai dan duduk bersama-sama untuk menciptakan dua negara yang berdaulat, yaitu negara Palestina dan negara Israel.